Halo. Halo, kembali lagi di channel kita. Buni, macam. Hari ini kita lagi ada di mana? Kiadon Pacific Place. Jadi hari ini kita bakal coba banyak banget nih makanan Jepang ya. Iya. Ada apa aja nih? Ini ada wagyu roll, isinya ada wagyu, ada mushroom sama di top sama chicken floss. Terus ada flounder salad. Ini salad ikan flounder ya, digoreng kering itu. Terus ada sayur-sayurannya juga. Terus ada ini nabeyaki udon. Isinya ada udon, terus ada sliced beef sama sayur-sayur, ada telur, sama ada tempura. Terus kita ada dessert juga nih, jeng-jeng crystal mochi dengan saus strawberry. Kita mulai makan aja ya. Makan aja, udah gak sabar. Di wagyu roll. Sekarang mau nyobain yang flounder salad. Dan sayurnya dong. Lu jahat sih. Yaudah, cobain sayurnya. Sayurnya apa? Ini gue makan tempuranya nih, itu bawang semua ya? Iya, bawang sedikit bawang. Sabar, boy. Yaudah, gue tunggu. Gimana sih? Udah pake sayur ya? Gue makan udonnya pake sumpit aja. Gak cantik. Jatuh. Udah bercampur sama chicken pox. Gue di depan bukan di samping. Enak. Nah guys, kita sudah tiba di penghujung makanan. Kita bakal coba dessert. Gue mau nyoba dulu. Metik kudasai. Gue mau nyoba. Kita coba belah. Gue juga mau belah. Belah dulu. Kok serem ya, kayak bakal loncat ya? Gue tahan deh. Ini kayak pedo garpu cuy. Ini bukan darah, kayak darah. Ini kemiri. Rasanya strawberry. Please lah, maksudnya agar-agar rasa mochi, jelly mochi. Agarnya kayak agar jelly. Dia mesti pakai garam ini. Agarnya manis, segar. Ya, kita udah selesai makan, udah kenyang belum? Jadi, menu favorit kamu apa? Coba kita sebut bareng-bareng aja. Bareng-bareng kita lihat kita kompak atau enggak ya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Flounder salad. Bener banget. Paling enak ya, paling enak ya. Favorit kita flounder salad. Jadi flounder salad itu menu lamanya Kiadon, tapi sekarang dia muncul lagi ke permukaan, guys. Seperti ikan. Ya, jadi kalian bisa coba flounder saladnya Kiadon, itu enak banget itu. Kita rekomend itu. Sama yang wagyu roll ya, wagyu roll itu menu barunya Kiadon, guys. Isinya wagyu loh. Iya, isinya wagyu. Itu enak juga. Agak pedes-pedes dikit tapi enggak terlalu pedes ya. Pedesnya tuh pas, enak banget. Jangan lupa ya datang ke Kiadon untuk coba menu-menu barunya dan menu favorit kita. Follow Kiadon. Kiadon di sini alamatnya. Jangan lupa follow juga Instagramnya, Facebooknya mungkin kalau ada. Sampai jumpa lagi di video kita yang selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.